Lini masa media sosial di Garut dihebohkan dengan rekaman video bentrokan dua kelompok warga yang terlibat perkelahian. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Sumbersari, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Minggu, 9 Oktober 2023, malam pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Camat Garut Kota, Teten Sundara, mengatakan bentrokan tersebut melibatkan dua kelompok warga dari Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Wetan. Bentrokan 10 orang, 4 berasal dari Kota Wetan dan 6 berasal dari Kelurahan Regol. Kronologinya dipicu oleh jual-beli kendaraan, ujarnya saat dihubungi. Senin, 10 April 2023, dalam kejadian tersebut diketahui 4 orang mengalami luka, salah satunya ketua RW setempat yang mencoba melerai perkelahian. Korban menurutnya sampai terjatuh ke sungai lantaran terdorong oleh para pelaku yang sedang bertikai. Ia mengalami luka di bagian kepala, mungkin karena terdorong ke sungai, kemungkinan kepalanya kena batu saat jatuh, ucapnya. Senin, 10 April 2023, dini hari, pihak kecamatan kemudian bisa membawa kedua kelompok tersebut ke kantor kecamatan Garut Kota untuk proses mediasi. Sejumlah unsur musyawarah pimpinan dihadirkan, termasuk dihadiri langsung oleh Kapolres Garut. Kemudian tadi pagi sudah selesai, berdamai di Polres Garut dengan restorative justice, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!